Assalamualaikum sedulur, ketemu lagi di Kurnia Vlog. Kesempatan kali ini coba ganti part kulkas. Kemarin pagi tiba-tiba mati ya teman-teman. Sedulur-sedulur, saya coba ini buka overloadnya, kemudian dilangsungkan. Ternyata hidup. Dan ini baru dicarikan tadi. Overload seharga 25.000. Ini ditarik aja, kan? Pokoknya yang di bawah ini dicolokkan, yang atas dilangsungkan. Nanti dicolokkan, kalau bunyi berarti ininya. Sekarang mau pasang yang baru ya. Ini susah pakai tangan satu ini. Coba kopi ya. Nah, gini. Nah, udah pasang yang atas, tinggal pasang yang di bawah. Nah, gini teman-teman. Pasang yang kencang. Coba kita colokkan. Oke. Langsung bunyi. Alhamdulillah. Ya, udah oke ya. Jadi kalau kulkas mati, ini kulkas Panasonic ya teman-teman, tiba-tiba mati langsung, nggak bunyi kayak gini. Langsung aja ditengok overloadnya dulu. Pasti bisa bongkar sendiri. Cuman ditutup cover kayak gini. Aja. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.